undang-undang pelabuhan dan perdagangan Kedah pada 17 Jamal bin Akhir 1020 ataupun bersamaan dengan 16 Jun 1950. Pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang tersebut ialah Syahbandar. Iaitu pada abad kedua sebelum Masihi, antara nama lain bagi Kedah adalah Keta, manakala Cina memanggilnya Kisio. Selain itu, dulu kerajaan dia bukannya apa ni sebagai kerajaan bukan kingdom. Dulu dia ikut sebagai chiefdom. Chiefdom, chiefdom maksudnya ketua-ketua. Ya. So kalau ni bukan ikut ikan bermasa, ni ikut atas saya silapkan di Kedah. Dia dua rekod je tak dulu ikan bermasa, dia ada berantai dengan masa. Lepas ni bagi atas saya silapkan di Kedah. Kalau ikut atas saya silapkan di Kedah, dia mesti pendapatan bermasa tu ikan dia orang. Kemudian dia jadi kepercayaan tinggi ikan ni atas saya di Kedah. Kalau ikut atas di Kedah dulu, Kedah tua ni dipanggil oleh ketua-ketua sebagai bagi chiefdom. So kalau orang nak raja daripada Arab, ya, dia kalah perang, dia buat lagi pisang sini. Pisang sini, dilantik sebagai raja sini. Ha, raja sini. Sebagai dia nanti sebagai maharaja dan baraja. Ha, kalau ikan bermasa, kalau ikut atas sebagai maharaja dan baraja. Kalau ikut ikan bermasa, sebagai orang bangsa yang muda. Okey? Ha, so, maharaja dan baraja ni, dia dah awal sebagai raja sini. Okey? So, hingga ke maharaja dan baraja dua, apabila Islam datang, pada tahun 136, dia bawa dia Allah Yamani. Ha, dia Syekh Abdul Yamani. Mereka Islam datang ke tahun yang kedua, dia bilang kedua, dia maharaja dan baraja dua. Pada tahun 1136, dia bersama sebagai Sultan Bazar Pasha. Ada jadi ikut atas kita dua orang sahaja tidak sebab ini. Jika ke, hanya tukan berapa sahaja. Nanti rasa dia